freak sucks. Assalamualaikum, halo semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Azahra, panggil saja Nisa. Cerita ini aku alami sekitar 13 tahun yang lalu. Kala itu umur saya 18 tahun. Tepatnya saat itu tahun 2007. Dan kejadian ini aku alami sewaktu di penampungan atau BNPTKI Training Center untuk TKI yang kerja ke luar negeri. Untuk informasi aja, aku adalah keturunan orang pintar yang tahu akan hal-hal mistis. Kita langsung ke ceritanya ya. Pagi itu tahun 2007, bulan Agustus, aku lupa tanggalnya, aku berangkat dari kampung menuju ke Jakarta bersama sponsor atau penyalur tenaga kerja. Singkat cerita, sampailah aku di Jakarta siang itu sekitar jam 2 kalau nggak salah. Setelah sampai langsung urus-urus biodata diri, terus interview langsung. Setelah itu semua beres, tak terasa sudah masuk waktu maghrib. Dan aku disuruh masuk ke kamar yang sudah disediakan. Oh iya, PT-ku ini ada 4 lantai. Jadi lantai dasar itu kantor sama tempat senam, lantai 2 adalah kelas belajar, dan lantai 3 tempat semua TKW tidur, sedangkan lantai 4 dibagi 3 bagian. Paling pojok itu tempat mandi, yang tengah jemuran, dan yang sisanya adalah dapur umum sama tempat makan. Setelah aku disuruh masuk ke lantai 3, lalu aku kenalan dengan Dewi, Rani, dan Yanti, yang kebetulan mereka sudah lebih dulu tinggal di PT sekitar 2 bulanan. Keadaan saat itu ramai dengan orang-orang yang sedang ngobrol, ya tahu sendirilah, cewek kalau kumpul kayak apa. Aku bilang gini sama teman baruku, "Kok berisik banget ya, apa gak apa-apa?" Terus si Dewi nyeletuk gini, "Udah biasa, dibilangin juga susah, bentar lagi juga ada yang kesurupan." Mendengar perkataan itu, hatiku seketika kaget. Aku cuma bisa diam dan menatap ke wajah mereka. Rani lalu bilang, "Yang penting kamu jangan sering ngelamun atau ketawa lepas aja, Nis." Sambil pergi meninggalkan kami bertiga. Beberapa menit kemudian, benar saja apa yang dikatakan Dewi. Ada anak kesurupan dan gak tanggung-tanggung, langsung 3 orang sekaligus yang kesurupan. Yanti lalu bilang, "Nis, aku tinggal ya, mau nyari Miss Eva." Aku iyain aja, kan aku juga ikut panik, karena tempat tidur mereka gak jauh dari tempat tidurku. Di pikiranku ini, baru malam pertama, apa aku bisa betah tinggal di sini selama proses pemberangkatan? Singkat cerita, setelah semua terkendali, aku pun mandi sekitar jam 8 malam. Aku melihat ke kanan dan ke kiri. Tadinya aku gak ngeh kalau ada yang melihat. Tapi kok lama-lama aku merasa ada yang memperhatikan terus. Lalu aku mencoba memperhatikan ke sekeliling. Di situ aku melihat seperti ada orang yang memakai baju putih. Tapi aku terus berpikiran positif. Mungkin saja itu adalah jemuran anak-anak gitu. Tapi ketika aku memperhatikan terus, dalam suasana yang gelap itu, di area tabung pam, seperti ada cewek memakai baju putih yang rambutnya panjang. Dia berdiri di pojokan tabung pam. Aku ketakutan gak karuan. Tapi karena saking ketakutannya, aku cuma pakai handuk dan lari turun ke bawah. Ternyata ada ibu asrama di lantai 3. Dia terlihat sedang ngobrol dengan anak-anak. Ketika itu aku belum mengenal ibu asrama. Kulihat ibu-ibu itu melotot sambil memanggilku. "Hei kamu, kamu anak baru ya? Keluar kamar mandi gak pakai baju?" bentak ibu asrama kepadaku. Aku lalu menjawab,
Maaf bu, baju gantiku jatuh, jadi basah semua deh. Aku kan gak mungkin juga bilang kalau tadi di atas melihat Mbak Kunti. Nanti yang ada malah heboh satu gedung. Singkatnya, setelah masalah itu beres, masih di malam yang sama, malam pertamaku di PT itu, posisinya aku tidur di lantai memakai kasur lantai. Karena keadaan saat itu PT penuh, jadi ranjang tingkat semua terisi, dan lantai pun penuh orang. Mungkin karena masih teringat kejadian di kamar mandi, malamnya aku gak bisa tidur. Tapi aku coba paksain merem, karena besok pagi harus belajar bahasa. Perlahan-lahan aku mulai bisa tidur. Tapi di tengah malam aku kebangun karena mencium bau kemenyan sama melati. Di pikiranku, ya Allah, lindungilah aku dari berbagai gangguan ya Allah. Baunya itu lumayan lama, sekitar 10 menitan. Kesal rasanya, badan capek malah digangguin. Begitu ucapku dalam hati. Setelah bau itu hilang, aku mendengar ada yang menangis. Tangisannya terdengar sedih dan tangisan ketakutan. Aku lalu mencari asal suara tangisan itu. Untuk jaga-jaga, aku bangunin Dewi yang kebetulan juga tidur di lantai di sebelahku. Lalu aku bilang, "Dewi, bangun. Kamu dengar nggak ada yang nangis?" Dewi saat itu mungkin belum sadar dan dia bilang bahwa dia nggak mendengar apa-apa. Wah, tambah kacau pikiranku, tambah nggak bisa merem. Aku mencoba mendiamkan suara itu, tapi makin lama, makin kencang terdengar. Setelah itu kejadian lagi, ada beberapa anak yang kesurupan. Akhirnya malam itu heboh lagi, karena yang kerasukan hampir 15 anak dari Papua. Pada akhirnya ibu asrama bangun dan meminta kami semua untuk bangun dan membantu dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah sekitar 1 jam, berangsur mereka semua sadar satu persatu. Lega juga sih, situasi bisa dikendalikan dan setelah itu semua selesai, kami semua disuruh tidur dan gak boleh berisik. Pagi harinya, aku bangun dengan keadaan ngantuk berat dan capek. Aktivitas sudah dimulai, mandi, sarapan, briefing, lalu masuk kelas. Alhamdulillah lancar siang itu. Di jam makan siang sudah terdengar adzan duhur dan seperti biasa, aku ikut sholat jamaah di musola kecil. Setelah selesai sholat, aku coba memberanikan diri untuk bertanya pada imam sholatku, bernama Pak Imron. "Maaf Pak, mau tanya. Saya kan orang baru di PT ini. Sebenarnya ada apa ya Pak di sini?" Pak Imron bukannya menjawab pertanyaanku, malah cuma senyum dan bilang, "Entar juga kamu tahu ada apa di sini." Mendengar jawaban Pak Imron, seketika jantungku berhenti. Waduh, kok begini ya? Singkat ceritanya, hari-hari berlalu. Peristiwa kesurupan sudah menjadi hal wajar karena hampir tiap hari terjadi. Pada suatu malam, kalau nggak salah malam Jumat, seperti biasa, malam-malam kita habiskan berempat. Sekitar jam 11 malam, kami semua ke dapur di lantai 4. Di sana juga nggak ada orang, sepi banget, mungkin karena malam Jumat juga sih. Di dapur terlihat ada meja makan yang panjang. Di depannya ada TV, samping kiri dalam itu adalah kompor. Jadi yang masak aku sama Rani, sedangkan Dewi nonton TV, terus Yanti lagi nyari piring. Singkat ceritanya, setelah matang sekitar jam 23:30 malam, ada suara orang menangis lagi. Pelan banget. Awalnya kita kira kan TV ya. Tapi aku meminta Dewi untuk mematikan TV dan kami semua terdiam. Saat kita saling menatap mata, suara itu terdengar jelas. Bukan lagi suara tangisan, tapi suara ketawa yang keras. Mendengar itu, ketiga temanku langsung berlari. Tapi tidak denganku.
Aku sama sekali tidak bisa bergerak saat itu. Cuman bisa melongo aja dan mendengar suara itu. Bahkan suaraku saja tidak bisa keluar. Beberapa saat aku sendiri mendengar suara yang seram itu. Lama-lama suara itu pun berangsur-angsur menghilang. Dan akhirnya pun aku bisa bergerak. Lalu aku turun setengah berlari ke lantai 3. Mungkin ada sekitar setengah jam dari peristiwa itu, kami pun keinget bahwa makanan yang kami masak masih ada di atas, belum kemakan sama sekali. Jadi kami berempat pun berinisiatif untuk naik lagi, tapi Yanti bilang, dia belakangan saja, nyusul katanya. Jadi ada aku, Dewi, sama Rani naik duluan. Kondisi terlihat sudah aman. Selang 15 menit kemudian, ada suara menjerit kesakitan. Setelah kita sadar, ternyata itu adalah suara Yanti. Ternyata Yanti terjatuh dari tangga lantai 4. Ketika kita melihat, kakinya telah berlumuran darah, betis dan dagingnya mengelupas. Hampir tulangnya kelihatan. Wah, heboh tuh. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit oleh Miss Eva. Singkat cerita, setelah hampir subuh tiba, Yanti pun kembali ke gedung kami. Setelah itu kami pun bertanya kepada dia apa yang terjadi. Yanti lalu bercerita kepadaku bahwa semalam kaki dia seperti ada yang menarik dari bawah. Setelah dia melihat ke arah bawah, ternyata itu adalah tangan seorang wanita yang berbaju putih berambut panjang. Menurut cerita yang beredar, memang ada kuntilanak yang tinggal di pojokan tangga lantai 4. Sehari setelah kejadian, tibalah hari Sabtu, hari yang dinanti, karena belajar setengah hari. Malamnya biasalah, diisi dengan joget-joget malam dan bersenang-senang. Malam itu aku kebagian jaga malam pintu gerbang utama, sebagai satpam pendamping. Singkatnya sudah malam sekitar jam 2-an, aku mencoba mengecek ke semua lampu dan pintu. Pintu utama kan luarnya kaca, sedangkan dalamnya seperti pintu toko itu yang sliding gitu loh. Ketika aku mau menarik sliding gate-nya, aku melihat ada orang di luar. Kirain ada anak yang keluar untuk belanja. Saat itu aku sih nggak ngecek dulu buku antrian izin keluar. Langsung saja aku mendatangi anak itu. Posisi dia waktu itu memunggungi aku. Setelah aku mendekat, aku menepuk pundaknya dan bilang, "Mbak, ayo masuk, sudah malam, ntar kena hukuman loh." Ketika baru saja selesai berbicara itu, mbak-mbak itu bukannya menengok ke arahku, tapi kepalanya malah muter 180 derajat. Melihat itu aku langsung lemes dan pandanganku mulai gelap. Ketika sadar, aku sudah dikerumunin oleh banyak orang. Sebagai informasi, di PTku itu kalau malam minggu boleh keluar malam, tapi harus izin sama pendamping satpam gerbang utama dengan catatan gak boleh lebih dari 2 jam. Singkat cerita, setelah peristiwa itu, pagi pun datang. Hari dimana ibu dan bapakku datang untuk menjengukku. Bahagia banget rasanya, karena seumur hidup gak pernah jauh dari mereka berdua. Mereka datang sekitar jam 10 pagi. Tapi ada yang aneh dengan bapakku ini. Ketika aku meminta bapak untuk masuk ke dalam ruangan, bapak menolak dan bilang bahwa dia menunggu di luar, mau rokok dulu katanya. Selang beberapa menit kemudian, barulah bapakku masuk dan kami bertiga duduk beralaskan tikar di lantai. Lalu bapak mendekat dan berbicara sambil berbisik, "Di sini wingit loh, Nduk. Apa kamu gak apa-apa?" kata bapakku. "Sebenarnya gak betah, Pak. Tapi gimana ya? PT-PT lain ketat, tapi di sini bebas bisa ngapain aja," jawabku. Lalu bapak menatapku dengan serius dan memberitahu bahwa di pojok tangga menuju lantai 1 ada anak cewek berbaju putih sedang mengawasi kami. Aku lalu menjawab, "Gak usah nakut-nakutin dong, Pak." Bapak melanjutkan pembicaraannya.
Dia suka sama kamu, Nduk. Katanya kamu wangi. Tapi kamu gak usah takut ya. Dia gak bakalan bisa ganggu kamu. Karena bapak sudah pagari. Mendengar itu aku kemudian bertanya. Terus pak, sebenarnya ada apa ya pak? Di sini kok hampir tiap malam banyak yang kesurupan. Bapak bilang dengan senyum. Sebelum dibangun ruko ini, jadi ada ruko yang sebelumnya terbakar di atas tanah ini. Mendengar perkataan bapak, hatiku semakin gusar ingin keluar aja dari PT ini. Semakin yakin, gak ingin lama-lama di situ. Tanpa sadar, bapak menatapku tajam sambil bilang, "Anak bapak kan pemberani kan, jadi gak bakalan apa-apa." Aku cuman tersenyum kecut. Pundak anak pertama itu memang berat, hatiku berbisik. Singkatnya, selang sekitar sebulan aku di situ, aku harus menjalani PAP yang mana harus pakai seragam putih biru. Ya mirip-mirip seragam SMP gitulah. Hari itu hari Kamis malam Jumat, kami berempat menyetrika seragam putih dengan riang karena tahu setelah PAP pasti cepat terbang ke luar negeri. Setelah setrika baju itu, baju putihnya semua digantung di atas ranjangku yang kebetulan saat itu aku sedang kebagian ranjang yang berada di tingkat. Jadi ranjangnya itu atas dan bawah. Aku berada di bawah dan ranjang Dewi di bagian atas. Kami berempat belum juga tidur, padahal waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Lalu aku memutuskan untuk tidur duluan. Belum lama aku merem, tiba-tiba ranjangku seperti ada yang menggoyang-goyangkannya. Aku pikir si Dewi yang berada di atasku. "Wi, tidurlah, besok PAP loh." Tapi Dewi gak ada jawaban. Dan ranjangku pun semakin kencang goyangannya. Aku pun terbangun dan yang membuat aku kaget setengah mati, ketika aku menengok ke sebelah, ada perempuan bergaun putih, wangi melati dan rambutnya itu sampai nempel di wajahku. Mulutku cuma bisa menganga, gak bisa keluar suara. Aku pengen banget merem, tapi gak bisa. Perempuan itu mendekat ke wajahku dan wajahnya cuma berjarak 5 cm dari wajahku. Wajahnya rusak, matanya hampir keluar, dan kuntilanak itu terus berusaha menindih badanku sehingga terasa sesak. Badanku kaku, gak bisa bangun. Mata dan mulutku gak bisa bergerak sedikit pun. Sebisa mungkin aku berdoa dalam hati sekuat-kuatnya. Aku pun tak tahu berapa lama kejadian itu, tapi setelah sadar, ternyata sudah pagi, jam 4 subuh. Tubuhku terasa lemas sampai gak bisa bangun. Saat itu Dewi nyamperi aku dan bilang, "Kamu gak apa-apa, Nis? Semalam aku lihat ada Mbak Kunti di atas tubuhmu, tapi aku cuma bisa menutup wajahku dengan selimut kunis. Dan aku juga benar-benar ketakutan, jadi maaf kalau gak bisa bantu." Singkatnya setelah kejadian itu, aku jadi sering bisa melihat mereka, membuat hidupku semakin ketakutan. Mungkin sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih semua yang sudah mendengar ceritaku. Salam dari Pahlawan Devisa. Assalamualaikum Bang Tama, saya ingin membagikan kisah saya yang akan menjadi menarik jika Bang Tama yang menceritakannya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Adi, dan saat ini saya telah tinggal lama di Jepang bahkan hingga saat ini. Kejadian yang akan saya ceritakan ini terjadi pada saat saya berkuliah di Bandung, tempat kelahiran saya. Kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2015 yang lalu. Ketika itu, saya telah berkuliah hingga semester 6. Saya beserta seorang teman satu kampus yang dipanggil Atep, lalu adik saya yang bernama Sandy, sepupu saya yang bernama Ikhlas, dan teman satu kampus adik saya yang dipanggil Andre, mendirikan suatu perkumpulan yang sebetulnya suatu perkumpulan iseng saja.
dikarenakan sebagian besar dari kita belum pernah merasakan suatu pengalaman horor dan tertarik ke dalamnya. Kita pun mendirikan perkumpulan yang bernama GBB atau Ghostbuster Bandung. GBB ini memiliki kegiatan untuk mencari hantu dan melakukan uji nyali di tempat-tempat seram di daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat, terutama di Bandung. Saya sama sekali tidak menyarankan atas apa yang kami lakukan di masa lalu ini, karena saat ini bila dipikirkan kembali, apa yang telah kami lakukan tersebut hanyalah sebuah tindakan iseng yang tidak ada manfaatnya. Maka lebih baik jika rekan-rekan menghabiskan waktu untuk beribadah, belajar, atau hal-hal yang bermanfaat lainnya ya. Setiap minggu kita biasanya mencari hantu atau melakukan kegiatan uji nyali setiap hari Kamis. Kegiatan tersebut biasanya diikuti oleh kita berlima. Tetapi bila terdapat anggota yang memiliki kesibukan, maka kegiatan tersebut hanya dilakukan oleh anggota yang tersedia saja. Untuk mencari hantu, biasanya kami melakukan secara bersamaan. Bila area yang kita datangi luas, maka biasanya kita membagi anggota untuk menyisir daerah itu. Untuk kegiatan uji nyali, hanya dilakukan oleh satu orang saja. Sementara anggota yang lain hanya menunggu di luar area uji nyali. Singkat cerita, telah banyak tempat yang dianggap angker telah kami datangi. Tapi demi menjaga keamanan, maka ada baiknya saya tidak menyebutkan nama tempat-tempat tersebut. Meski begitu, apa yang kami harapkan, yaitu bertemu hantu atau mengalami pengalaman horor, tidak juga kami rasakan. Bahkan uji nyali yang sempat dilaksanakan oleh satu orang di antara kami dari tengah malam hingga subuh di tempat-tempat tersebut tak membuahkan hasil apapun. Pantangan-pantangan dan larangan-larangan kita langgar di tempat-tempat tersebut, tetapi tetap tidak membuahkan hasil. Kita juga sempat mendaki beberapa gunung di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah, tapi juga tidak mengalami pengalaman horor seperti yang dialami oleh orang-orang. Bahkan kita sengaja berbuat yang tidak sopan, seperti berbicara sembarangan dan menantang penunggu di gunung-gunung tersebut, tapi hantu tidak juga kami temui. Dikarenakan telah merasakan done enough, kita merasa bahwa yang namanya hantu itu tidak ada, dan kisah-kisah yang orang-orang alami adalah suatu kebohongan. Hingga suatu hari, saya berkumpul secara tidak sengaja dengan seorang teman yang bernama Dadan. Nama daerah teman saya tinggal pun lebih baik tidak saya sebutkan demi kenyamanan. Tetapi daerah tersebut berada di Kabupaten Bandung. Setelah bercengkrama beberapa saat dengannya, dia bertanya kepada saya perihal kegiatan GBB. Hal itu dikarenakan dia mengetahui bahwa saya dan adik saya mendirikan perkumpulan tersebut. Gimana dengan kegiatan kalian? Ah, gak ada hantu itu, cuman mitos. Mungkin tempat yang kalian kunjungi kurang angker kali. Kurang angker gimana? Tempat-tempat yang kita kunjungi itu tempat-tempat yang terkenal angker. Coba kalian lakukan uji nyali di tempatku. Memang ada tempat angker di daerahmu? Dadan lalu menjawab, banyak. Tetapi yang paling angker itu di sebuah mata air. Wah, boleh tuh. Kita lakukan uji nyali di sana. Tapi ntar kamu harus mengantar kita ke sana ya. Oke, kata Dadan menyanggupi. Oke, malam Jumat ini jam 8 kami ke rumahmu. Jam 12 kita ke TKP. Tapi saya pesimis bisa ketemu hantu di sana. Ya, kita lihat aja nanti, kata Dadan menantang kami. Kesepakatan pun telah saya lakukan dengan Dadan. Sudah beberapa kali saya berkunjung ke tempat Dadan. Tempatnya merupakan daerah perbukitan yang cukup gelap di malam hari karena jarak dari satu rumah cukup jauh dengan rumah lainnya. Selain itu, masyarakat di sana masih sangat percaya dengan hal-hal mistis. Tidak jarang saya temui sesajen yang dipajang di depan rumah-rumah warga
ketika saya berkunjung ke tempatnya. Akhirnya saya kontak keempat anggota lain. Atep dan Andre tidak dapat ikut karena harus belajar untuk tes pada hari Sabtunya. Maka yang akan mengikuti uji nyali adalah saya, adik saya Sandy, dan sepupu saya yaitu Ikhlas. Maka pada malam Jumat selepas Isya, kita bertiga berangkat ke tempat Dadan. Sesampainya di rumah Dadan, kita dijamu dan bercengkrama terlebih dahulu dengan orang tua Dadan. Akhirnya pada jam 11 malam, kami bertiga dan Dadan berangkat menuju ke tempat yang dimaksud. Jalan yang harus kami lalui ternyata sulit, berkelok-kelok dan menuruni bukit. Setelah beberapa menit berlalu, kami pun akhirnya sampai. Di tempat yang dimaksud itu, terdapat kolam cukup besar yang pada siang hari biasanya digunakan warga untuk irigasi persawahan. Dari pinggir kolam tersebutlah terdapat mata air. Tetapi aliran air dari mata air tersebut tidaklah deras, sehingga suara arus air hampir sama sekali tidak terdengar oleh kami. Di sekitar daerah situ adalah kebun-kebun pisang yang lebat, dan di situ sama sekali tidak terdapat penerangan, sehingga suasana sangatlah gelap. Bahkan cahaya bulan pun tidak nampak karena tertutupi oleh rindangnya kebun pisang. Saat kita berempat tiba, kita hanya menggunakan senter smartphone sebagai sumber penerangan. Setelah itu, saya, Sandy, dan Ikhlas berembuk siapa yang akan melakukan uji nyali. Saya telah melakukannya 3 minggu yang lalu, sementara Sandy telah melakukannya minggu yang lalu, berarti tinggal Ikhlas yang belum mendapatkan jatah. Akhirnya kita sepakat, dialah yang akan melakukan uji nyali. Saya kemudian memberikan 2 buah lilin kepadanya untuk sumber penerangan. Setelah menyalakan 2 lilin tersebut, saya, Sandy, dan Dadan hendak naik kembali ke atas, meninggalkan Ikhlas yang sendirian di tempat itu. Baru saja kami bertiga naik dan tiba di atas, tiba-tiba saja Ikhlas berteriak memanggil saya. Maka saya segera berlari kembali turun. Setelah turun, saya melihat Ikhlas yang telah memegang 2 lilin. Lalu saya pun bertanya, "Ada apa, Ikhlas?" Ikhlas menjawab, "Ada yang menarik kaki saya tadi." "Kalau begitu kita kembali saja ke atas," kata saya kepada Ikhlas. Lalu saya dan Ikhlas akhirnya berniat kembali ke atas. Di tengah perjalanan kembali ke atas, saya didatangi oleh Dadan dan Sandy. Dadan pun bilang, "Ada apa tadi?" "Ini, dia berkata ada yang narik kakinya katanya." "Itu artinya dia udah keluar." "Maksud Dadan dari dia adalah makhluk halus." "Terus si Ikhlas mana?" tanya Dadan lagi. Mendengar pertanyaan Dadan, aku spontan menoleh ke belakang dan tidak menemukan Ikhlas. "Bukankah tadi dia berada di belakangku?" pikirku. Maka aku disertai Dadan dan Sandy kembali ke bawah menuju ke tempat yang tadi kami datangi. Dan di sana, kami melihat Ikhlas tengah berdiri kaku menatap kolam sembari memegang 2 lilin. Setelah melihatnya, aku memanggilnya. Baru saja aku panggil, tiba-tiba Ikhlas terjatuh ke tanah dengan keras. Jatuhnya begitu keras dengan kepalanya yang menghantam batu yang berada di belakangnya. Sontak saja, kami bertiga bergegas untuk menolongnya. Kami bertiga kemudian berusaha menggotong Ikhlas untuk kembali ke atas bukit. Saya sempat memeriksa bagian belakang kepalanya yang sebelumnya menghantam sebuah batu. Saya khawatir kepalanya mengeluarkan darah. Tetapi, meski menghantam batu dengan cukup keras, kepala Ikhlas tidak mengeluarkan darah, dan di situ saya lega dengan hal itu. Dengan berat, kami membopongnya kembali ke rumah. Di dalam perjalanan, terdapat beberapa buah pohon pisang yang harus kami lewati. Di tengah perjalanan kembali ke atas,
Saat berada di pinggir sebuah pohon pisang, kami mendengar suara tawa wanita. Semakin lama semakin keras dengan suara tawa yang khas, yaitu suara tawa kuntilanak. Kami bertiga meletakkan ikhlas di tanah terlebih dahulu karena badannya yang berat dan mencari-cari suara kunti tersebut. Lalu, ketika melihat ke atas pohon pisang yang berada di pinggir kami, kami melihat sosok wanita yang menyeramkan. Kuntilanak yang kami lihat tidak seperti yang orang-orang jelaskan. Kuntilanak yang kami lihat berambut panjang, acak-acakan, hampir seperti gimbal. Wajahnya dempak, yaitu tidak terdapat mata, hidung ataupun mulut. Dia memakai baju panjang berwarna merah. Yang membuat kami semakin ngeri adalah tangannya yang mirip sekali seperti kaki ayam. Tangan kunti tersebut menggenggam dahan pohon pisang yang ada di depannya, sementara kaki dari kunti tersebut tidak terlihat. Sembari mengeluarkan tawa yang menyeramkan, kunti tersebut bergoyang-goyang sehingga membuat dahan-dahan pohon pisang tempat dia berada pun ikut bergoyang. Dari situ, barulah saya sadar bahwa makhluk yang berada di atas pohon pisang tersebut adalah kuntilanak merah. Dikarenakan merasa terganggu, saya lalu mengambil sebuah batu lalu melempar kunti tersebut. Tetapi batu tersebut tembus melewati badannya disertai dengan tawanya yang semakin kencang. Setelah tawanya yang semakin kencang, Dadan berinisiatif. "Gak akan bener ini, Mas. Kalian tunggu di sini. Saya akan memanggil teman saya yang bisa." "Jangan terlalu lama, Dan. Saya tidak mau berada di sini terlalu lama." Akhirnya Dadan pergi untuk memanggil temannya untuk membantu kami. Hanya saya dan Sandy yang ada untuk menjaga ikhlas disertai dengan sosok kunti yang terus tertawa di atas kami. Jujur saja, saat itu merupakan menit-menit terlama yang pernah saya alami karena suasana horor yang sangat mencekam. Di depan kami tergeletak ikhlas yang pingsan. Suasana sangat gelap dan kami hanya mengandalkan senter smartphone sebagai penerangan. Sementara tawa kunti semakin mengganggu saya dan Sandy. Saya dan Sandy tidak berani melihat ke atas dan hanya berdoa, membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang kami bisa. Saya tidak tahu pasti berapa menit yang kami habiskan, tetapi yang saya rasakan lama sekali. Hingga akhirnya Dadan dan temannya yang bernama Diman tiba. Baru saja tiba, Ak Diman yang melihat sosok kunti segera menunjuk ke atas pohon pisang sambil berteriak, "Diam kamu di atas, jangan ganggu." Setelah Ak Diman berteriak dan menunjuk kunti tersebut, tiba-tiba saja kunti itu menghilang. Setelah itu Ak Diman menghampiri ikhlas yang tengah pingsan. Lalu dia bertanya, "Siapa kamu?" Secara mengejutkan, keluar suara yang asing dari ikhlas. "Jangan ganggu tempatku." Setelah mendapat jawaban ikhlas, Ak Diman kemudian menepuk-nepuk perutnya. Lalu ikhlas menjulur-julurkan lidahnya mirip seperti ular. "Siapa kamu? Ini tempatku." Mendengar perkataan ikhlas dan tingkah lakunya, Ak Diman berkata, "Ini adalah siluman ular penunggu sini. Sebaiknya kita bawa dia saja dulu dari sini menuju rumah saya." Akhirnya saya, Sandy, Dadan, dan Ak Diman berusaha membopong ikhlas menuju kembali ke pemukiman warga. Perjalanan yang kita lakukan saat itu benar-benar luar biasa, karena harus menempuh medan yang sulit sembari membopong ikhlas. Ikhlas tetap menjulur-julurkan lidahnya seperti seekor ular. Hingga kita tiba di perkampungan warga yang ditandai dengan keberadaan masjid yang berada di pinggir lembah, kita beristirahat sebentar di sebelah masjid. Dan tiba-tiba ikhlas tersadar dari kesurupannya.
Setelah tersadar, Ak Diman menyuruh Ikhlas untuk berdoa dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan Ikhlas pun melakukannya meski masih lemas. Setelah beberapa menit beristirahat, kita berlima berniat untuk melanjutkan perjalanan menuju rumah Dadan. Ternyata, horor tidak sampai di situ saja. Untuk sampai ke rumah Dadan, kita berlima harus melewati sebuah gang. Saat melewati gang tersebut, tiba-tiba saja Ikhlas kembali kesurupan. Tiba-tiba saja dia membentur-benturkan kepalanya ke dinding gang. Sontak saja, kita semua berusaha menahannya dan memeganginya. Dikarenakan jin tersebut kembali memasuki Ikhlas, Ak Diman berkata, "Sebaiknya Ikhlas dilarikan ke rumahnya saja, jangan ke rumah Dadan. Selain akan disembuhkan, kita takut akan mengganggu kedua orang tua Dadan bila Ikhlas dilarikan ke rumah Dadan." Maka kami berempat membawa Ikhlas yang meronta-ronta ke rumah Ak Diman. Untung saja, saat itu Ikhlas hanya meronta dan tidak berteriak-teriak. Jika dia berteriak-teriak, maka otomatis hal itu akan membuat warga berhamburan keluar. Singkat cerita, setelah tiba di rumah Ak Diman, dia berusaha mengobati Ikhlas, tetapi setelah dicoba selama beberapa menit, tetap tidak bisa. Bahkan Ikhlas berusaha untuk menyerang kita seperti berusaha mencekik dan menjambak rambut kita. Dadan yang memegangi tubuhnya malah sempat dijambak rambutnya. Setelah terjambak, sulit sekali untuk melepas genggaman Ikhlas. Sembari berusaha menyerang kita, seringkali Ikhlas tertawa-tawa menyeramkan. Akibat tidak juga kunjung sembuh, maka Ak Diman berinisiatif untuk memanggil Ustadz. Dia pergi keluar dan menyuruh kita untuk tetap memegangi Ikhlas sembari terus berdoa. Setelah beberapa menit, Ak Diman dan Ustadz yang saya tidak mengetahui namanya masuk ke dalam ruangan. Setelah tiba, Ustadz merukiah Ikhlas. Saking jahat dan bandelnya jin yang memasuki Ikhlas, dibutuhkan waktu 2 jam untuk menyembuhkannya. Setelah 2 jam dirukiah, Ikhlas tertawa lepas, pingsan, lalu tersadar. Setelah tersadar, Ustadz memerintahkan Ikhlas untuk berwudu. Setelah selesai berwudu, kondisi Ikhlas kembali membaik. Ustadz pun kembali pulang meninggalkan kami berlima. Saya sempat memeriksa bagian belakang kepala dan jidat Ikhlas karena sebelumnya dia terjatuh dan membentur-benturkan jidatnya ke gang tembok. Tetapi aneh sekali, saya sama sekali tidak menemukan luka, bahkan lecet sedikit pun. Meski Ikhlas terjatuh dan membentur-benturkan kepalanya dengan keras. Saya sempat berbicara tentang hal tersebut kepada Dadan, dan dia menjawab bahwa memang seperti itu bila seseorang kesurupan. Luka fisik seolah tidak membekas pada dirinya. Saya jadi berpikir, mungkin teori yang terjadi sama halnya dengan teori pada kuda lumping atau debus. Akibat kejadian tersebut, kami berlima tidak dapat tidur hingga pagi. Saya dan Sandy sempat berbincang-bincang dengan Ak Diman. Kenapa saya sempat melihat kuntilanak di atas pohon pisang sebelumnya? Ak Diman menjawab, kuntilanak merah tersebut sebenarnya adalah penunggu sebuah saung yang berada di tengah kebun pisang dekat Seke. Dan kuntilanak itu sangatlah jahat. Bahkan dia lebih jahat dan lebih jahil daripada siluman ular yang memasuki Ikhlas. Setiap ada orang yang melewati saung di tengah kebun pisang tersebut, pasti akan dia ganggu. Berbeda dengan siluman ular yang memasuki Ikhlas, karena perilaku kalian saja yang telah mengganggu tempatnya. Lalu, kenapa malah kuntilanak itu yang menampakkan diri? Ak Diman menjawab, dikarenakan dia adalah jin yang jahat. Dia sengaja menampakkan diri untuk menertawakan kalian akibat ulah siluman ular. Singkatnya, selepas sholat subuh, saya, Sandy, Ikhlas, dan Dadan kembali menuju ke rumah Dadan. Di sana kami kembali dijamu dengan sarapan oleh orang tua Dadan. Sembari sarapan, kami menceritakan kembali kejadian yang semalam telah dialami. Dari situ, Ikhlas mengaku
bahwa saat hendak menuju ke arah sendang dari atas bukit, dia melihat sosok hitam besar berada di sana. Tetapi dia tidak bercerita saat itu karena dia anggap hanya salah lihat saja. Setelah itu, saya, Sandy, dan Ikhlas kembali ke rumah masing-masing. Semenjak kejadian tersebut, saya membubarkan GBB karena takut terjadi lagi kejadian seperti itu kepada kami. Kejadian yang sangat merepotkan dan menegangkan. Tidak disangka, pengalaman horor saya terjadi tidak di tempat-tempat yang terkenal angker, melainkan di tempat yang hampir tidak dikenal oleh orang-orang. Dari kejadian tersebut, saya dapat mengambil pelajaran bahwa sebaiknya kita tidak menghabiskan waktu dengan sesuatu yang iseng dan tidak ada manfaatnya. Sebaliknya, sebaiknya kita mengisi waktu dengan sesuatu yang bermanfaat. Sekian cerita dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum, perkenalkan nama gua Angga. Gua ingin berbagi cerita tentang pengalaman gua sewaktu gua tinggal di rumah paman di daerah Cianjur yang menurut gua sampai kapanpun gak akan pernah lupa dan sampai saat ini pun masih menjadi pertanyaan besar buat gua. Dan begini ceritanya. Kejadian ini terjadi di tahun 2012 ketika tempat gua bekerja membuka cabang baru di daerah Sukabumi, Cianjur. Oh iya, gua berasal dari Bandung dan bekerja di salah satu perusahaan nugget yang lumayan terkenal di Indonesia. Dan gua dipercaya untuk pegang area Sukabumi, Cianjur. Singkat cerita, gua terima tawaran dari perusahaan gua tersebut karena keluarga gua pun sebagian berasal dari daerah tersebut. So, gak ada salahnya gua coba dan sebagai pembuktian kalau gua mampu mengembangkan produk gua bisa besar di area tersebut. Ya, hitung-hitung gua bisa hemat karena nanti gua di sana gak perlu bingung mikirin biaya kosan. Bulan Agustus, gua resmi pindah tugas karena belum ada kantor cabang di Cianjur dan Sukabumi. Gua memutuskan untuk tinggal di daerah Cianjur. Sore hari, jam 3 sore, gua berangkat dari Bandung dan tiba di Cianjur jam 8:30 malam. Karena malam itu malam minggu dan lumayan macet parah. Singkat cerita, tibalah gua di rumah paman. Oh iya, letak rumah paman dari jalan raya masuk ke gang besar dan harus melewati sawah-sawah dan kebun-kebun yang otomatis sisi kanan dan kirinya itu sangat gelap. Saat itu belum ada lampu jalan, ya pasti kebayang lah gelapnya seperti apa. Sedangkan cuma mengandalkan lampu motor saja. Ketika tiba di sebuah tikungan, terlihat ada sebuah jembatan. Dan dari kejauhan di atas jembatan itu, gua melihat ada sosok berbaju putih, rambut yang sangat panjang, sedang duduk di atas jembatan dengan posisi membelakangi kami, dengan posisi membelakangi gua. Sontak gua kaget ketika lampu motor tepat menyorot pada sosok itu. Jujur gua takut dan badan gua pun lemas dan bergetar. Di situ gua coba tetap fokus dan coba mengendalikan motor agar tidak jatuh. Saat gua melewati makhluk tersebut, dalam hati gua berusaha berdoa sebisa dan semampu gua. Akhirnya, gua bisa juga melewati makhluk tersebut dan dia masih dalam posisi membelakangi gua. Gua pikir, alhamdulillah dia gak nengok atau ganggu gua. Tapi gua salah. Ternyata makhluk tersebut terbang di sebelah gua dengan jarak 5 meter di atas sawah. Dia terbang mengiringi motor gua sambil tertawa-tawa kencang. Gua terus baca doa dan di situ gua berpikir, kalau gua ngebut dengan posisi jalan yang pada saat itu belum diaspal alias masih tanah dan bebatuan besar, gua khawatir pasti jatuh. Lama gua dengan keadaan seperti itu dan alhamdulillahnya makhluk itu akhirnya berhenti di bekas bangunan pesantren yang sudah tidak terpakai. Gua pun merasa lega saat gua mulai melihat banyak rumah warga dan tidak lama gua sampailah di rumah paman.
Saat gua tiba di depan rumah paman, lalu cepat-cepat gua ketuk pintu rumah paman gua. "Assalamualaikum, Mang." Dan dari dalam, paman gua menjawab, "Waalaikumsalam." Sembari membuka pintu, dan paman gua bertanya, "Aa, kenapa kok mukanya pucat? Kayak habis dikejar hantu?" Tanya paman gua sambil nyengir. Langsung masuk sambil bilang, "Iya, Mang. Tadi dikejar sama Kunti yang ada di atas jembatan." Paman gua pun malah ketawa. "Biasa itu kalau ada orang baru, pasti dia ngeliatin. Ya, anggap aja ucapan selamat datang lah," jawab paman gua dengan senyum-senyum. "Gila aja, ucapan selamat datangnya jelek." Dan gua bertanya, "Emang dia sering kayak gitu ya, Mang? Selalu menampakkan diri?" "Ya enggak, A. Mungkin emang kebetulan aja dia lagi ada pas AA lewat. Tapi dia enggak ganggu kok, cuman ngikutin aja paling, berhenti di bekas bangunan pesantren kan?" "Ya sudah, sekarang AA mandi, bersih-bersih, terus istirahat. Pasti capek kan?" Malam itu gue langsung mandi dan kami pun ngobrol-ngobrol. Oh iya, Bibi dan keponakan saat itu sudah pada tidur. Dan saya lihat rumah paman sedang direnovasi dan paman pun bilang, "Besok kita pindah sementara ke rumah kontrakan yang gak jauh dari sini ya. Soalnya rumah mau direnovasi total." Singkatnya hari itu hari Minggu. Rencana renovasi rumah paman pun dimulai. Dan kami semua membereskan barang-barang untuk pindahan ke rumah kontrakan yang gak jauh dari rumah paman, yaitu ke kampung sebelah. Kami selesai pindahan kira-kira jam 3 sore. Sedikit akan gua gambarin lokasi kontrakan tersebut. Jadi letak rumahnya itu ada di dalam. Kalau kita mau ke rumah itu, harus melewati pohon-pohon bambu hijau dan bambu kuning yang sangat lebat. Dan tepat di depan ada beberapa kuburan yang kalau di daerah Cianjur masih kental dengan setiap keluarga yang meninggal pasti dikubur di depan rumah atau di samping rumah. Entah kepercayaan mereka seperti apa, tapi yang pasti kata paman hal itu sudah biasa dan turun-temurun. Di samping rumah ada rumah tetangga di kanan dan kiri, hanya saja letaknya agak berjauhan, sekitar 10 sampai 20 meter. Dan di rumah kontrakan yang saya tempati, posisinya dua rumah berdempetan, jadi antara rumah satu ke rumah yang lainnya di dalam bisa tembus karena ada pintu untuk akses masuk ke ruangan-ruangan satu dan yang lainnya. Tapi yang bikin aneh, kan dua rumah yang dijadikan satu, tapi kenapa ruangan atau rumah yang satunya tidak boleh diisi dan diakses? Jadi pintunya seperti ditutup atau seperti digembok, dikunci oleh paku besar. Gua pun bertanya ke paman, "Mang, kok disekat sih? Kenapa gak sekalian semuanya ditempatin aja? Kan bisa lebih luas." Paman menjawab, "Iya, A, Mamang juga udah bilang ke yang punya rumah, kenapa gak semuanya aja? Soalnya barang-barang paman kan juga banyak." Tapi yang punya rumah menjawab, katanya, "Maaf pak, untuk ruangan yang di sebelah tidak dikontrakkan, sebab ada barang-barang peninggalan almarhum orang tua dia yang masih ada di situ. Dan orang tua dia berpesan untuk jangan pernah ada yang menempati ruangan yang satunya lagi." Paman gua pun gak terlalu ambil pusing dan tidak lanjut bertanya kenapa dilarang. Gua tinggal di rumah itu sekitar 6 orang, paman, bibi, dan ketiga anaknya. Ponakan gua yang pertama udah lulus sekolah dan bekerja di salah satu pabrik sepatu yang ada di daerah Cianjur. Ponakan gua yang kedua masih duduk di kelas 1 SMA, dan yang terakhir masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 4. Ponakan gua ini semuanya perempuan. Singkat cerita, kita beres-beres dan meletakkan barang-barang sesuai di tempatnya. Rumah tersebut mempunyai 4 kamar tidur dan 1 toilet. Sebenarnya ada 1 lagi toilet, tapi letaknya di luar, di belakang rumah yang enggak boleh ditempatin itu.
dan di toilet tersebut ada sumurnya juga. Satu persatu kamar kita buka dan dibersihkan. Tapi ketika gua mau buka kamar yang keempat yang letaknya persis di depan ruang TV dan di sebelah dapur, ternyata terkunci dan ditambah dengan kunci gembok di luarnya. Lalu gua pun bilang, "Mang, kok kamar yang ini dikunci double lagi sih?" "Oh iya, A," kata pemilik rumah, "kamar itu dijadiin gudang." Gua heran, padahal kan rumah sebelah atau ruangan yang satunya masih kosong. Kenapa gudang malah di sini? Akhirnya tanpa pikir panjang, gua lanjut masuk-masukin barang-barang yang lain ke dalam rumah. Jadi sekarang kamar yang bisa ditempatin itu cuma ada 3. Yang depan ditempatin sama paman dan bibi gua, yang kamar kedua sama ponakan gua yang pertama, dan kamar yang ketiga tadinya buat gua tempatin. Tapi gua kasihan sama ponakan gua yang kedua dan yang ketiga. Masa sih gua tidur di kamar sementara mereka di luar? Dan ponakan gua yang pertama, sebut saja Marin, bilang, "Aa, tidur aja di kamar, biar adik-adik tidur sama Marin." Di situ gua mikir, masa sih kamar yang cuman segede itu, cuman berukuran 3x4, ditempatin sama 3 orang? Dan akhirnya gua bilang, "Gak apa-apa dek, Aa di ruang TV aja. Lagian hawa di Cianjur panas banget, enakan di ruang TV, adem." Dan paman sama bibi gua pun bilang, "Yaudah, kalau Aa pengennya kayak gitu." Singkat cerita, malam pun tiba. Di hari pertama atau di malam pertama kami belum mendapatkan gangguan apapun. Entah kaminya yang kecapean karena udah pindahan siang tadi, tapi intinya di malam itu kita semuanya tidur dengan nyenyak banget. Pagi pun tiba. Kita semua sibuk dengan aktivitas kita masing-masing. Gua berangkat kerja karena hari itu gua ada janji ketemu sama calon distributor. Ponakan gua berangkat kerja dan yang dua lagi berangkat sekolah. Gua pulang kerja sekitar jam 5 sore dan mampir ke pabrik ponakan gua biar pulangnya bisa barengan. Padahal dia juga bawa sepeda motor. Sesampainya di rumah kontrakan, suasana di situ sepi. Ya memang karena letaknya di belakang pohon-pohon bambu dan di sekitarnya juga ada beberapa kuburan warga. Setelah sampai rumah, gua langsung mandi, sholat maghrib berjamaah dan ngobrol-ngobrol santai. Sampai jam 9, ponakan-ponakan gua dan bibi pamit tidur. Jadi tinggallah gua dan paman yang masih ngobrol sambil nonton TV. Tiba-tiba pas jam 11 malam, gua mendengar suara orang mandi di toilet rumah yang kosong yang ada sumurnya. Lalu gua bilang ke paman, "Mang, Mamang denger gak kayak ada suara orang lagi mandi?" "Iya denger, A. Tapi masa sih jam segini mandi? Kan kalau mau ke toilet luar harus masuk dulu dari dapur kita." Dan kita pun diam sambil mendengarkan orang mandi tersebut. Tapi gak lama, suara itu hilang. Gua dan paman masih mikir positif. Hari-hari berlalu dan suara orang mandi itu tiap malam pasti ada. Dan entah siapa kami pun tidak tahu. Gak kerasa hampir 2 minggu, gua dan keluarga paman ngontrak di rumah itu. Dan paman pun bilang ke kita, "Alhamdulillah rumah sebagian sudah selesai. Dan 3 hari lagi kita bisa pindah ke sana." Tepat di hari itu gua ingat banget, itu malam Jumat. Seperti biasa kami ngobrol-ngobrol di ruangan TV. Dan jam 9 ponakan dan bibi gua pamit tidur duluan. Jadi seperti biasanya, paman gua udah tidur di ruang TV, entah kecapean atau apa. Dan gua pun sambil nonton TV bikin kopi dan ngerokok santai. Tepat jam 11 malam, seperti biasa, gua mendengar suara orang yang lagi mandi di toilet belakang rumah. TV sengaja gua kecilin dan gua kaget. Pas gua dengar di ruangan sebelah atau rumah kosong yang di sebelah, seperti ada orang yang lagi ngobrol. Dan sesekali gue denger
ada suara cewek yang lagi nangis. Gue masih mikir positif. Tapi masa sih tetangga gue ngobrol sampai keras gitu? Dan masa sih ada yang nangis malam-malam sementara jarak rumah kontrakan gue sama rumah tetangga aja jauh? Lama gue mendengar sampai suara-suara orang ngobrol dan suara cewek nangis itu hilang bersamaan dengan suara orang yang lagi mandi. Gue melihat jam dan itu sudah pukul 00:30 malam. Dan aneh banget, malam itu gue susah tidur. Entah dari pengaruh kopi atau entah dari hawa Cianjur yang malam itu benar-benar panas banget. Padahal dari tadi gue udah nyalain kipas angin yang gede banget, tapi tetap aja masih panas. Jam menunjukkan pukul 2 malam. Dan gue dikagetin dengan suara ketukan dari pintu yang tertutup yang menghubungkan rumah yang gue tempatin dengan ruangan atau rumah yang di sebelah. Posisi pintu itu tepat di belakang TV. Sumpah gue takut banget karena pintu itu terus-terusan diketuk sampai hampir 2 menit. Akhirnya suara itu hilang dan gue kebelet pengen buang air kecil. Meskipun takut, gue tetap beraniin diri ke dapur. Sesudah gue kencing, gue ambil air di galon. Yang di atas galon itu ada sebuah jendela kecil yang langsung mengarah ke halaman luar. Tapi di situ jendelanya nggak pakai korden. Ketika gue minum dan gue melihat ke atas jendela, gue kaget setengah mati. Pengen teriak tapi mulut gue seperti dikunci. Badan gue kaku gak bisa bergerak. Saat itu gue melihat di balik jendela ada sosok perempuan dengan wajah pucat, matanya hitam, dan gue melihat dengan jelas di bagian kepala samping hidungnya seperti retak dan mengeluarkan darah. Sosok itu menyeringai dan tanpa sadar gue pun pingsan. Pas bangun dan sadar, gue melihat paman gue, bibi, dan ponakan gue pada manggil-manggil nama gue. Dan mereka seneng gue udah siuman. Mereka lalu bertanya kenapa gue sampai pingsan di dapur. Di situ gue gak berani cerita, soalnya gue gak mau bibi sama ponakan gue tahu apa yang udah gue alamin semalam. Gue cuman bilang semalam bahwa gue pas ambil minum gak kuat karena pusing. Singkat ceritanya, paginya semuanya beraktivitas seperti biasanya. Cuman gue yang izin gak masuk kerja karena gue masih shock dan lemes dengan kejadian semalam. Gue pun ikut paman gue ke rumah dia yang lagi direnovasi, sambil ngecek apa udah bisa kita tempatin sebagian bangunannya. Sesampainya di rumah paman, beliau bertanya ke gue, "Ah, semalam itu kenapa? Kok bisa Aa sampai pingsan di situ?" Gak mungkin kalau Aa cuma pusing terus pingsan. Awalnya gue gak mau cerita, tapi paman gue terus nanya dan akhirnya gue ceritain semua apa yang terjadi di malam itu. Sontak paman gue kaget dan dia pun bilang ke gue, "Jadi apa yang mamang lihat kemarin malam di dalam rumah sebelah yang kosong itu beneran adanya." Jadi ceritanya, malam Kamis, paman gue sehabis maghrib izin keluar rumah buat bayar tukang yang pada kerja renovasi. Sehabis isya, paman pulang. Nah, pas paman parkirin motor ke rumah yang ada di sebelah, gordennya ada yang ngebuka. Ketika paman cek ke dalam, ada sosok putih, rambut panjang, tapi sedang membelakangi paman. Tapi malam itu paman gak bilang apa-apa ke kita. Mungkin paman gak mau kita semua jadi takut. Dan sesudah kejadian itu, paman memutuskan besok kita harus udah pindah dan pergi dari rumah itu. Malam pun tiba. Kita packing-packing karena besok kita pindahan. Barang-barang sedikit-sedikit diberesin biar besok kita gak lama. Pas kita lagi packing-packing, tiba-tiba handphone gua bunyi dan ada pesan masuk. Pas gua buka, gua kaget banget dengan isi pesan tersebut. "Cepat sana kalian pergi. Mau apa kalian tinggal di rumah saya? Bikin berisik dan bikin panas di rumah saya. Kalian sudah berani mengusik saya.
jangan salahkan kalau keluarga kalian diusik oleh bangsa saya." Kita pun kaget, dan malam itu kita putuskan untuk pergi ke tempat saudara gue yang lain, ke rumah adiknya Bibi, daripada malam itu kita diganggu lagi. Sesampainya di rumah adik Bibi, gue pun penasaran siapa yang SMS gue. Sementara gak ada yang tahu nomor telepon gue, cuman paman dan ponakan gue yang pertama. Saking penasaran, gue langsung telepon nomor tersebut. Tapi gue kaget, nomor itu tidak terdaftar, dan terus-terusan gue telepon, tapi masih aja sama, nomor yang gue hubungin tidak terdaftar. Malam itu pun kita semua istirahat. Besok paginya, gue, paman gue, bibi gue, dan saudara bibi gue pergi ke tempat kontrakan dengan membawa mobil biar bisa langsung membawa barang-barang dan bisa diangkut. Pas kita tiba, ternyata di dalam barang yang semalam kita packing semuanya berantakan. Entah siapa yang mengacak-ngacak. Tanpa pikir panjang, kita semua merapikan dan semua barang-barang itu diangkut ke dalam mobil. Saat bibi gue beresin piring-piring di dapur, dan gue yang lagi di sebelah bibi kaget. Mangkok besar yang bibi gue pegang tiba-tiba pecah seperti ada yang sengaja mukul. Sontak bibi gue menjerit pas dia lihat kedua telapak tangannya penuh darah. Lalu gue pun refleks buat ambil air di gayung, dan pas gue basuh tangannya, gue kaget. Luka di kedua telapak tangannya panjang dan dalam banget. Langsung saja, paman gue telepon teman-temannya buat bawa bibi gue ke rumah sakit. Paman dan teman-temannya membawa bibi ke rumah sakit, dan teman paman yang lain membantu membereskan barang-barang, dan gue pastiin gak ada satu barang pun yang tertinggal. Kita langsung pindahan hari itu juga. Sore harinya, bibi pulang dari rumah sakit, dan gue kaget. Luka di kedua telapak tangannya dijahit, dan di kedua telapak tangannya masing-masing 12 jahitan. Entah gimana itu lukanya sampai segitunya. Malam harinya paman gue menggelar pengajian di rumah paman yang udah direnovasi. Selesai pengajian, kita masih membereskan barang-barang yang tadi di packing. Tiba-tiba ada SMS masuk lagi. "Kalian pada kemana? Di rumah ini jadi sepi, biasanya rame. Cepat kembali lagi ke sini. Jangan pergi, jangan pindah. Temenin Nyai di sini. Nyai sendiri, Nyai kesepian." Kita semuanya kaget melihat isi SMS tersebut. Dan langsung saja gua telepon nomor itu. Dan sama aja seperti kemarin, nomor yang gua tuju tidak terdaftar. Dan semenjak gua pindah lagi ke rumah paman, gak ada lagi gangguan-gangguan apapun. Sampai tahun 2015 gua tinggal di rumah paman, dan sekarang gua udah punya rumah sendiri di daerah Sukabumi. Terakhir minggu kemarin gua tanya ke paman tentang kabar rumah kontrakan yang dulu kita diamin. Kata paman, udah dibakar warga. Karena setiap yang ngontrak, nasibnya sama seperti kita. Dan terakhir, kenapa sampai dibakar? Karena ada pasangan muda-mudi yang masuk ke rumah itu untuk berniat mesum. Dan akhirnya yang cewek kesurupan. Jadi warga sepakat untuk membakar rumah itu karena yang punya rumah sudah meninggal. Dan tanah itu sudah diwakafkan untuk kuburan. Dan terakhir, gue dikasih tahu paman kalau sebenarnya dulu ada wanita atau anak pemilik rumah kontrakan itu depresi, dan dia pun bunuh diri dengan cara menggilaskan diri ke kereta api. Sampai saat ini gue masih bertanya-tanya, siapa makhluk atau seseorang yang kirim SMS ke gue dulu? Sekian cerita pengalaman dari gue saat gue tinggal di rumah paman, tepatnya di rumah kontrakan angker.